Sang legenda master Kyokushin Karate, Shigeru Oyama. Dia adalah murid Masutatsu Oyama yang paling senior dan pernah melakukan pertarungan Kumite secara langsung bersama Masutatsu Oyama. Sosu Shigeru Oyama sangat berjasa dalam penyebaran Kyokushin Karate di Eropa, khususnya di New York. Dia juga adalah mesin pencetak atlet-atlet juara dunia Kyokushin Karate. Sang legenda Kyokushin Karate lahir pada tanggal 7 Juli 1936. Anak kedua dari 3 bersaudara. Masutatsu Oyama adalah saudara angkat dari ayah Shigeru Oyama. Mereka sama-sama berasal dari Korea. Masutatsu Oyama yang bernama asli Korea Choi Yong-ei pernah lama tinggal di rumah ayahnya Shigeru Oyama, sehingga ayah Shigeru Oyama menyematkan atau memberikan marga Oyama kepada Masutatsu Oyama. Shigeru Oyama mulai berlatih Kyokushin Karate pada saat usia 12 tahun bersama kedua saudaranya di Oyama Dojo. Dan setelah 5 tahun lamanya latihan dengan tekun dan disiplin, sehingga Shigeru Oyama mendapatkan tingkat sabuk hitam pada saat beliau berusia 17 tahun, di mana pada saat itu umumnya latihan di kelas Kyokushin Karate ini selama 4 jam berdurasi, dan 2 jam di akhir latihan itu diisi dengan latihan kumite. Jadi kumite itu dilakukan selama 2 jam penuh pada saat zaman Shigeru Oyama latihan Kyokushin Karate. Di tahun 1966, Shigeru Oyama menyelesaikan tantangan 100 kali kumite bertarung melawan sabuk hitam kurang lebih 3 hari. Dan dialah orang ketiga yang sukses melakukan 100 kali kumite Kyokushin ini sejak diadakan tantangan 100 kali kumite Kyokushin, di mana Masutatsu Oyama sudah terdahulu melakukan kumite sebanyak 250 kali. Shigeru Oyama juga pernah melihat secara langsung atau menyaksikan bagaimana Oyama pada saat Masutatsu Oyama melawan banteng. Makanya dia terinspirasi untuk mencoba muridnya Willie Williams pada saat melakukan persiapan latihan menjelang Open Turnamen Kyokushin. Shigeru Oyama mencoba mempertarungkan Willie Williams dengan beruang liar. Tahun 1985, salah satu perwakilan Kyokushin Karate di New York yang bernama Richard Bernard meminta kepada Masutatsu Oyama agar dikirimkan seorang instruktur atau pelatih Kyokushin Karate yang berasal dari Jepang. Setelah Masutatsu Oyama menimbang dan melihat, menseleksi di antara murid-muridnya, akhirnya Masutatsu Oyama memilih Shigeru Oyama untuk berangkat ke Amerika dalam misi pengembangan perguruan Kyokushin Karate di sana. Dan terbukti, selama di New York, Kyokushin Karate semakin populer dan digemari oleh masyarakat lokal pada saat itu, karena Shigeru Oyama mampu memikat perhatian masyarakat di sana pada saat itu dengan gaya ciri khas Kyokushinnya, dengan sistem full body kontaknya. Dan Shigeru Oyama juga kerap kali melakukan atraksi-atraksi memecah benda-benda keras dengan pukulan maupun tendangan. Shigeru
Shigeru Oyama ini sering sekali mendemonstrasikan Kyokushin Karate kepada masyarakat, di mana penampilannya ini sangat-sangat memukau. Dan di tahun 1973, Masutatsu Oyama mengirimkan 7 samurai Kyokushin ke New York agar dilatih, dibimbing oleh Shigeru Oyama dalam latihan persiapan menjelang World Open Tournament yang pertama pada saat itu. Dan 7 anggota samurai Kyokushin ini diantaranya Nobuyuki Kishi, Yuzo Goda, Yoshiji Seno, Katsuaki Sato, Toshikazu Sato, Yukio Nishida, dan Joko Ninomiya. 1 tahun kemudian, di tahun 1974, Daigo Oishi menyusul ke New York untuk dilatih oleh Shigeru Oyama hingga pada kejuaraan dunia Kyokushin Karate. Di tahun 1975, World Open Tournament Kyokushin Karate, salah satu dari 7 samurai Kyokushin ini akhirnya berhasil meraih juara 1 dunia Kyokushin Karate yang bernama Katsuaki Sato. Tentang Katsuaki Sato, silahkan Anda lihat di video ini. Sebelum kejuaraan dunia Kyokushin Karate, yaitu World Open Tournament Kyokushin Karate yang kedua, Masutatsu Oyama mengirimkan 2 orang atletnya yang bernama Makoto Nakamura bersama Keiji Shinpei ke New York untuk dilatih secara intensif di bawah binaan Shigeru Oyama dan atas inisiatif sendiri Howard Schoolin turut menyusul ke New York agar dilatih oleh Shigeru Oyama. Sementara pada saat itu Shigeru Oyama sedang melatih, mempersiapkan salah satu murid terbaiknya menjelang World Open Tournament Kyokushin yang kedua ini. Dialah yang bernama Willie Williams, di mana Willie Williams ini sudah sangat lama berlatih secara langsung kepada Shigeru Oyama. Dan tentang Willie Williams, silahkan Anda lihat di video ini. Walau demikian, Shigeru Oyama tetap menerima amanah ataupun perintah dari Masutatsu Oyama, mengingat Masutatsu Oyama ini adalah gurunya sekaligus juga ayah angkatnya, untuk melatih Makoto Nakamura bersama Keiji Shinpei. Namun, dalam aksi World Open Tournament Kyokushin yang kedua, kehebatan dan keunggulan Willie Williams ini tidak dapat dibendung, sehingga banyak yang menjagokan dia dan mengkandidatkan dia bahwa Willie Williams ini yang akan menjadi juara dunia Kyokushin Karate pada saat itu. Namun Masutatsu Oyama tidak menginginkan Willie Williams ini keluar sebagai juara dunia Kyokushin Karate, mengingat Willie Williams ini adalah petarung Kyokushinkai perwakilan Amerika. Sehingga Masutatsu Oyama berupaya menjatuhkan atau menggugurkan Willie Williams. Sementara Sosu Shigeru Oyama menyadari adanya kecurangan di dalam hal itu, sehingga membuat Shigeru Oyama merasa geram dan menginstruksikan kepada Willie Williams untuk bertarung secara brutal tepat pada semifinal, di mana Willie Williams ini bertarung melawan Keiji Shinpei. Hingga terjadi konflik ataupun sedikit insiden di dalam turnamen tersebut. Namun Masutatsu Oyama tetap berupaya dan berambisi
agar keluar sebagai juara dunia Kyokushin Karate pada saat itu adalah orang Jepang. Sebagai tuan rumah dalam World Open Tournament Kyokushin. Dan akhirnya, Sosu Shigeru Oyama pun mengalah walaupun dengan berat hati. Karena murid terbaiknya telah dicurangi. Namun di sini, Willie Williams ini tetap hormat dan taat kepada Shigeru Oyama. Dan itulah penyebab atau pemicu hubungan Shigeru Oyama dengan gurunya Masutatsu Oyama tidak harmonis lagi. Hingga pada akhirnya di tahun 1985, Shigeru Oyama akhirnya keluar dari Ikkyo Kyokushinkai dan mendirikan World Oyama Karate di Amerika. Namun walaupun demikian, Sosu Shigeru Oyama tetap menaruh rasa hormat kepada Masutatsu Oyama, karena Masutatsu Oyama adalah gurunya, juga adalah ayah angkatnya. Hingga di tahun 1987, Masutatsu Oyama mengirimkan Sokei Matsui untuk dilatih secara intensif oleh Shigeru Oyama bersama adiknya Yoshihiko Oyama di New York. Di bawah organisasi World Oyama Karate, Yoshihiko ini adalah adik kandung dari Sosu Shigeru Oyama, sehingga dalam kejuaraan dunia Kyokushin Karate, Sokei Matsui keluar sebagai juara satu dalam World Open Tournament Kyokushin yang keempat. Dan di tahun 2015, Shigeru Oyama dianugerahi sabuk kehormatan dan 10 oleh Ikkyo Kyokushinkai. Sosu Shigeru Oyama wafat pada tahun 2016 dan organisasi World Oyama Karate diambil alih, dipimpin oleh Saiko Shihan Yoshihiko Oyama. World Oyama Karate adalah organisasi karate full contact terbesar di Amerika dan dikenal juga dengan nama IFK. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan super thanks dari Anda, karena channel ini akan memberikan informasi-informasi penting dan menarik seputar dunia Kyokushin untuk Anda. Sampaikan kritik maupun saran di kolom komentar video ini. Saya Tertib Kenan Minala. Oss.